Dalam belusukan perdananya ke pasar sebagai Menteri Perdagangan yang baru, Zulkifli Hasan mengatakan minyak goreng curah belum tentu dihapus. Ia menyebut minyak curah masih berpotensi digantikan dengan minyak goreng sederhana. Zulkifli menyebutkan pemerintah membutuhkan waktu beberapa bulan untuk mengubah minyak curah menjadi minyak kemasan. Menurutnya, kemasan sederhana tidak serta-merta menyelesaikan permasalahan migor curah. Sebelumnya, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan minyak goreng curah akan dihapus dari pasaran secara bertahap. Luhut menyebutkan penghapusan migor curah tidak akan mengubah harga. Luhut juga menegaskan harga minyak goreng curah yang diubah menjadi kemasan akan tetap 14 ribuan per liter, serta terdapat potensi ketidakstabilan harga.